Hey, brother-brother Aing, jangan lupa subscribe, brother. Doni Kaleb. 1-2 Leonardo Baikstar berada bertanda pertandingan berlangsung. Pusatkan dua pandangan mata ke seluruh pelosok bagaimana stadion mini para kandes sedang pertandingan berlangsung juga berbarengan dengan umpan lambung pertama. Satu lembar kertas berwarna biru, Rp50.000 tentunya. Bagaimana umpan lambung dari pemilik tim kubu kesebelasan TikTok dan juga pemilik SBL Sadulur Gudang Lembur. Bagaimana bos Haji Rison yang punya jalur Cikupa Palembang. Dari di pertandingan para sore hari ini, saya doakan penuh berkah, sehat panjang umur dan juga luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Bagaimana umpan lambung pertama dari bos Haji Rison di pertandingan di kesempatan para sore hari ini. Tentu ya rekan-rekan pemburu konten juga sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Dinantikan bagaimana rekan fotografi dan juga selamat datang bagaimana pemburu konten, bagaimana Banana Monkey, bagaimana Bang Wahyu jaga pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Ya sama-sama tuh hadir. Nampak tentunya terlihat di pertandingan pada sore hari ini. Meliput jalannya pertandingan, di pertandingan persoalan melakukan sebuah tekanan para pemain tim kubu kesebelasan Bader FC Tenggara. Sementara pindah kaki permainan Boy Wilman, masih pemain Boy Wilman arahkan bola ke tengah pemain Betok, membuka ruang gerak kembali Bani Adam Al Capitano kapten kesebelasan tim kubu kesebelasan. Bagaimana TikTok di pertandingan di kesempatan Tosari, sebuah back pass goalkeeper penjaga gawang Rapli masih rapi dorongkan bola. Datikan lewat bagaimana pemain Rizal, masih tim kubu kesebelasan Bader dorongkan bola ke tengah kembali bos Papai, membuka ruang gerak sementara ke sektor kiri. Sebuah sentuhan bermain tenang tim kubu kesebelasan Bader, Rapli ketat lewat. Bagaimana Babe Kubra atau Kubra lagi pertandingan di kesempatan Posari Tepi Paisal dan Ponton dorongkan bola kembali menjauh pemain Betok Jepang, masih pemain Jepang dan Ponton kotak katik dia bola. Satu pemain tim kubu kesebelasan bagaimana tiket offset. Terlihat bagaimana Bani Adam berdiri di posisi offset dari Ponton dan Justabar. Hadirkan bagaimana sebuah tembakan tim kubu kesebelasan Bader di pertandingan di kesempatan para sore hari. Pertandingan game pertama, intensitas pertandingan bagaimana cepat dikembangkan dua tim kubu kesebelasan di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Tetap dan Ponton kuasai bola. Satu pemain tim kubu kesebelasan Bader angkat umpan bola memburu. Satu pemain nomor 29 lepaskan sebuah tembakan, sebuah wangi dan juga licin. Bagaimana Rp50.000, bagaimana umpan lambung dari owner, bagaimana multi Andugra Surabaya, bagaimana bos Kinoi Arhara di laga pertandingan di kesempatan pada sore hari. Terima kasih banyak bos Kinoi Arhara dan juga terima kasih banyak bagaimana tentunya bos Haji Rison di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Keluarga besar tim kubu kesebelasan TikTok yang sama-sama berikan sebuah loyalitas totalitas tanpa batas. Bagaimana umat seluruh di pertandingan di kesempatan para sore. Terima kasih banyak bos Kinoi Arhara dan juga terima kasih banyak bagaimana bos Haji Rison jaga pertandingan di kesempatan para sore hari. Saya akan penuh berkas. Terima kasih bagaimana umpan lambung kedua tentunya dari bos Kinoi Arhara Tendar Ponton. Satu lembar kertas berwarna merah semur daging. Bagaimana umpan lambung kedua dari Ponton di jumlah jambli menjadi Rp150.000 tentunya. Bagaimana umpan lambung dari orang baik yang sama-sama tentunya menghampirkan siar yang melaporkan dia pertandingan di kesempatan tersebut hari. Rekan siar Rupi Kasanopa ditemani bagaimana tentunya Bang Kuek Bastian di pertandingan di kesempatan tersebut. Terima kasih baik tentunya. Bagaimana orang-orang baik yang sama-sama tentunya bagaimana memberikan sebuah realitas tanpa batas di pertandingan di kesempatan tersebut. Babel Kurma berangkat bola kembali bos Nana tentunya. Rap-rap ketat, tim kubu kesebelasan Bader dorongkan bola ke rusuk kiri kami diantikan lewat pemain bagaimana YS Tuti Ustara. Nampak bola terlampau tajam kuasai satu pemain tim kubu kesebelasan. Pasukan tim kubu kesebelasan TikTok, Babel Purwa, Boy Herman. Umpan pendek pemain Jepang, masih tim TikTok angkat umpan bola ke rusuk kiri setelah konten dan juga setelah mencoba bagaimana bos Rapa laga pertandingan bahwa angkat umpan bola ke mulut gawang. Nampak sempat terlepas bola lewat goalkeeper penjaga gawang bagaimana Rapli, penjaga gawang tim kubu kesebelasan Bader FC. Tim besutan manajer bagaimana bos Andri Luis laga pertandingan di kesempatan bos hari. Kita tikan Trista Pantan
memberikan tekanan tim kubu kesebelasan Banjar angkat umpan bola, hentikan satu pemain bagaimana Pendi Faisal, Boy Wilman, satu umpan lakukan kembali mencuri bagaimana Jepang, masih pemain Jepang Depontan membuka ruang gerak kembali Bos Rapel tentunya, masih Bos Rapel umpan kembali kembali lah satu pemain bagaimana Jepang Bos Nana, masih pemain Jepang arahkan bola ke rusuh kiri Depontan tergunting lewat satu pemain bagaimana Arsafin dari tim kubu kesebelasan bagaimana Pader kita hentikan terus sekarang. Bagaimana skor masih 0-0 di pertandingan pada sore hari ini. Sama-sama memiliki peluang lebih awal untuk membuka keran gol dua tim kubu kesebelasan. Lepaskan tembakan berbahaya. Sebuah Gustav Ponton. Ditampilkan dari Ponton dan Gustav Aro. Luar biasa bagaimana penampilan dua tim kubu kesebelasan di laga pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu sekarang. Ditantikan sementara kuasa bola tim Badar arahkan bola. Ditantikan tidak offset dari Gustav Ponton. Berbahaya. Tim Badar arahkan umpan bola berbahaya. Sebuah serangan berpotensi gol. Tim kubu kesebelasan Badar Gustav Ponton dari rusuk kanan nampak. Lagi di pertandingan di kesempatan bahwa dari atas umpan bola tangkapan manis bola di atas udara Tukiwara. Penjaga gol bagaimana Cikoy. Penjaga gawang yang baru saja tertampil bersama tim kubu kesebelasan Kuma Aing. Di pertandingan di kesempatan sore kemarin bersama tim kubu kesebelasan Kuma Aing Gustav Ponton bagaimana tentunya merupakan tim yang harus tentunya bagaimana menjederan rap juara kedua di lapangan Kampuse Kelurahan Muncul. Ketika kedua lapangan kuasa bola Padri FC terus darah. Didaktikan dua bagaimana pemain hadir. Didaktikan mencoba kali sebuah rap-rap ketat para pemain tim kubu kesebelasan bagaimana tentunya TikTok Bos Nana. Membuka ruang gerak Bos Rapel angkat umpan bola berbahaya betok. Kontrol bola gagal. Bagaimana Bos betok tim TikTok di pertandingan di kesempatan Bos Arif. Ditantikan Dato mencoba pemain Jepang. Ditantikan bagaimana pemain Pendi Faisal. Masih pemain Jepang. Sebuah sontekan masih Jepang. Berbahaya. Gol. Masuk. Saudara Ponton dan Bersabar mampu melewati tiga pemain bagaimana tentunya Jepang bahkan melepaskan sebuah tembakan keras terarah merobek bola gawang. Golkiper penjaga gawang Raprish dan Ponton bagaimana gol pembuka tim kubu kesebelasan TikTok laga pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu Gustav Ponton dan Dio Sabar. Luar biasa nampak terlihat bagaimana tentunya mampu merobek pertahanan dari tim kubu kesebelasan Pader, tim kubu kesebelasan TikTok laga pertandingan di kesempatan pada sore hari. Pertandingan persahabatan dua tim kubu kesebelasan namun menjadi ajang gengsi tentunya ingin saling mengalahkan, tidak ingin kalah. Dalam pertandingan di kesempatan pada sore hari, bagaimana tim kubu kesebelasan ajang silaturahmi pada tanggal 23 Mei, tepatnya pada hari Kamis akan datang di lapangan yang sama. Bagaimana stadion ini Parakan Desa Dandang di pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu setara. Angkat umpan bola, Golim Hilman Jawa Pantan nampak bola membentur. Betarar, diperhatikan kali ini Radityo dan juga bagaimana Jabrik juga hadir di pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu setara. Hadirkan sebuah lemparan ke dalam pengusaha bagaimana pemilik pabrik Nutrisari bagaimana Pendi Faisal arahkan bola bagaimana pemain Pendi Faisal sementara kembali mencoba terdiri sebuah sentuhan satu pemain tim Badar membuka ruang gerak Boy Hilman sontekan manis Bos Rafael angkat umpan bola ke kotak penalti berbahaya. Ada sebuah kepanikan terlihat tentunya Badar Suar Ponton. Peluang dimiliki para pemain tim kubu kesebelasan bagaimana tentunya pasukan tim kubu kesebelasan TikTok Bos Ponton. Bos Papai yang nampak tadi masih begitu sulit untuk mampu membongkar bagaimana kuatnya pertahanan tim kubu kesebelasan TikTok nomor 8 di pertandingan pada sore hari. Kuasai bola kembali mencoba diam. Masih pemain diam. Arahkan bola ke belakang pemain Purwa. Satu umpan kembali mencoba Jepang pencetak gol tim kubu kesebelasan TikTok. Masih pemain Jepang. Masih Jepang. Dorongkan bola sementara Bos Rapai terus tarang. Kuasai bola kembali mencoba Pendi Faisal. Satu umpan ke rusuk kanan nampak bola. Tentunya meninggalkan lapangan pertandingan. Hadirkan bagaimana sebuah lemparan saja tim kubu kesebelasan. Pasukan tim kubu kesebelasan bagaimana tentunya. Pasukan tim kubu kesebelasan Pader. Masih Bos Rapai Sabantan dorongkan bola. Datangkan lewat Bos Betok kembali kuasai umpan terobosan. Apa umpan terlampau dalam. Satu pemain tim kubu kesebelasan. Pasukan tim kubu kesebelasan TikTok dorongkan bola. Pemain bagaimana tentunya golkiper penjaga gawang Rapli.
Wasit kembali mencoba bagaimana Arsabin. Satu umpan dikembangkan tim gubuk kesebelasan bagaimana tentunya pasukan Tiger laga pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Dinantikan kaum hawa juga mulai mencintai sepak bola di pertandingan di kesempatan pada sore bahaya. Dinantikan dari penonton. Sementara kembali masih dalam permainan Boy Woman. Umpan terobosan Dewas Nana atau pemain Penny Faisal. Dorongkan baik kembali Bos Rafael. Angkat umpan bola. Tangkapan di atas udara goalkeeper penjaga dalam bagaimana tentunya Rafli. Dorongkan satu pemain. Di pertandingan pada sore hari, satu-satu lakukan para pemain tim gubuk kesebelasan bagaimana Father arahkan bola Bos Papai. Masih Bos Papai bersabar. Tarik mundur ke belakang kembali mencoba bagaimana pemain Jai membuka ruang gerak. Offset. Dengan sebuah tembakan mencoba Bani Adam. Dorongkan bola kami gantikan lewat bagaimana Bos Betok dapat dan arahkan satu umpan. Lakukan kembali mencoba gantikan Bani Adam. Dorongkan bola Bos Nana berbahaya. Sebuah tembakan menyusur tanah dilakukan satu pemain bagaimana tentunya tim gubuk kesebelasan pasukan tim gubuk kesebelasan bagaimana tutup di pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu sara dilantikan dari konten Bang Bustok yang nampak masih menepi di bangku cadangan di laga pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu konten di pertandingan sesuai 50 ribu rupiah bergambar Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Bagaimana umpan lambung gocap 50 ribu rupiah dari owner bagaimana tentunya garda terdepan tim Garuda Jakabaya bagaimana Bos Kubil di laga pertandingan di kesempatan para saya terima kasih banyak bagaimana Bos Kubil juga terima kasih baik bagaimana Bos Inoy Alhara dan juga terima kasih banyak tentunya bagaimana Bos Haji Rison bukan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin orang-orang baik yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan persoalan jangan khawatir uang yang diberikan akan saya sumbangkan untuk pembangunan dapur reporter yang sedang renovasi yang keterlapan antara Penny Faisal kita tinggal mencoba serapel terus sekarang masih pemain Penny Faisal berongkar bola Boy Wilman dikatakan bahwa sudah meninggalkan lapangan pertandingan hadirkan lempar ke dalam bawah sirik ya Bos Babai kita tinggal hilang sentuhan pindah permainan kembali mencoba pemain Dato Loho cukup tenang bagaimana tentunya sebuah sentuhan pemain Dato dorongkan nampak salah umpan yang bukan hadir di pertandingan di kesempatan pada sejak wantan Haji Ilmat dan Jutulian bagaimana Bos Haji Rison Bapak Sekes Kucai dan juga bagaimana Bos Kile Arhara juga bagaimana Bos Darai berbahaya. Dibuat frustasi tim Tiger Suara Ponten dan Bisa Suara satu dua sentuhan para pemain tim gubuk kesebelasan bagaimana tentunya TikTok dan Ponten Bani Adam mencantumkan nama di papan nomor namun jangan lupakan bagaimana peran Bos Rafael dan juga bagaimana Bos Nana laga pertandingan pada sore hari ini kebersamaan berjalan dengan mulus laga pertandingan di kesempatan pada sore hari tentu sekarang gerimis mulai mengguyur stadion mini para kandesa datang di pertandingan pada sore hari masuk ke menit akhir pertandingan game pertama Tezar Konten. Nah, ya. Kemarin ya. Ya, masih berlangsung jalannya pertandingan di kesempatan para sore hari ini. Dapatkan. Grup kesebelasan TikTok merupakan tim yang tentunya datang dari Duta Kecamatan Parung Panjang di pertandingan para sore hari ini. Luar biasa penampilan dua tim grup kesebelasan Padri FC di pertandingan para sore hari ini. Sementara Penny Faisal masih pemain Penny Faisal.
Berongsang bola pemain Jepang, pencetak gol pertama tim TikTok, Boyum Hilman. Perebutan bola terjadi kembali. Mencoba lihat bagaimana pemain Jai. Arahkan bola ke tengah. Ucapan terima kasih bagaimana umpan lambung berikutnya. Satu lembar kertas berwarna biru Rp50.000 dari garda terdepan tim TikTok bagaimana Bapak Sekdes Kucai. Di pertandingan di kesempatan perasaan, terima kasih banyak tentunya saya yang gerimis mengguyur stadion Bini Parekan Desa Dangdang. Kondisi lapangan yang nampak agak terasa licin laga pertandingan pada sore hari merupakan sebuah tantangan dua tim kebuka sebelas untuk bisa menaklukkan bagaimana tentunya stadion Bini Parekan Desa Dangdang di pertandingan Toswa Cikoy. Joki Perpenjaya Gong yang baru saja mengantarkan tim Kumaha Aing di pertandingan sore kemarin raih trofi juara. Di lapangan bagaimana Kampusil muncul bersama bagaimana Bos Betok di pertandingan sore kemarin. Dan sementara berakhir pertandingan game pertama, menutup laga pertandingan game pertama 2-0 kemenangan tim kubu kesebelasan TikTok.